Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi sedikit membaca buku ya ini. Membaca buku jadwal promo ini ada di sini semua dari bulan-bulan ke depan ada di sini semua promonya. Selain promo, ini ada senapan bocap Efekon WTP atau water painting. Nah, ini kalau WTP yang ini yang asli kawan, karena ini WTP-nya menggunakan cat, jadinya bukan stiker. Ya, ini nggak bisa dikupas. Ini asli sekali, ini mantap sekali. Dari belakang sini sampai ujung larasnya ini menggunakan WTP asli, nggak bisa dikupas, dan juga ini tahan lama karena menggunakan WTP cat. Oke, kita ulas dulu dari belakang sini. Ini belakangnya menggunakan sandalan bau, yaitu menggunakan sandalan karet mentahan yang lembut. Ini menggunakan karet pilihan ya, jadinya nyaman buat Anda berburu seharian maupun berburu hanya setengah hari juga nggak apa-apa. Yang penting itu nyaman sekali, nggak membuat dahi kita sakit. Dan kita lanjutkan ke popornya. Ini menggunakan popor yang kalau sering disebut masih rezeki itu popor kuda. Nah, ini belakangnya ini kayak kuda. Dan ini juga ada setelan pipinya. Nah, ini bisa dinaik dan diturunkan, dan ini kebetulan juga habis tes lapangan, jadinya dinaikkan sedikit buat tes lapangannya. Ini juga ada letelannya di sini, masih ada letelan peredam. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan, tergantung selera Anda. Dan kita lanjut lagi ke bagian depan sini. Ini terdapat setelan powernya. Ini yang mau bikin bisa langsung diputar ke kanan saja, dikencengin sampai mentok. Untuk buruan yang berkaki empat kayak babi, rusa dan lain-lain. Dan juga di sini setelan powernya dilubangin ya, karena ini ngebas sama popornya, jadinya kalau diputar ini kan agak keras, jadinya bisa pakai paku ataupun besi-besi lainnya. Ini sudah disediakan lubangnya. Dan untuk chamber yang dipakai ini menggunakan chamber dual seri 6. Dan ini ketebalannya itu sangat tebal, ini antara 3 sampai 4 milian kalau bagian dalamannya ya. Bagian dalam sini 3 sampai 4. Dan ini kalau dibuat apa namanya, bila ada jerat yang rusak di sini nanti dibuatkan itu masih aman karena chambernya ini tebal. Dan kita lanjut lagi di bagian chamber triggernya. Ini menggunakan trigger klasik, dan tak lupa juga ada setelan picunya. Kalau ini didorong ke kanan seperti biasa itu ngunci. Kalau didorong ke kiri ini baru bisa nembak. Mantap sekali. Dan juga ini terdapat variasi juga ya dari chambernya ini. Nah, ini ada lengkungan pas buat chambernya ini. Dan kita lanjut pada tarikannya.
talikannya ini menggunakan talikan leather, dan ini di bagian dalamnya juga WTP. Ini WTP full sampai dalam, kecuali hammernya ya, hammernya belum WTP. Kalau hammer dikasih WTP bagus, cuma saya tidak berani rekomendasikan untuk dikasih WTP karena ada juga yang diganti yang seamless, pada suka yang seamless. Oke, kita lanjut lagi bagian ini. Nah, ini bisa, aduh. Oke, kita lanjut bagian sini ya. Ini bisa dikasih single shoot ataupun bisa dikasih magazine. Kalau pembelian produk ini ada bonus magazine isi 14 peluru atau 14 kon. Itu bisa diletakkan di sini, nanti kami settingkan biar Anda itu masukinnya mudah, langsung tembak, mantap sekali. Semua kalau pembelian senapan ini pasti di setting akurasinya, dan juga kayak ini magazinnya di setting, peredamnya juga di setting, jadinya sebelum kirim itu lulus tes terlebih dahulu. Oke, kita lanjut bagian sini untuk pengisian angin. Nah, untuk pengisian angin ini menggunakan mini coupler ya. Ini nanti ada gratisan tutup kuplernya nanti setiap pembelian. Ini kemarin dihilangkan sama Mas Ceku kayaknya buat tes lapangan, nggak tahu kemana ini. Dan untuk manometernya ini di sebelah kiri. Untuk manometernya itu menggunakan manometer yang berkualitas ya, di atas manometer Barakuda. Anda tahu itu manometer Barakuda yang sering digunakan. Ini ada tulisannya FX, dan ini kapasitasnya 3000 PSI, masih oke, aman manometernya. Oke, kita lanjut lagi bagian tabungnya. Ini menggunakan tabung dual dari luar negeri ya. Biasanya sih ambil dari Cina, tapi ini nggak tahu, kata bosnya ini lain produk, dan juga kualitasnya ini makin oke, makin mantap, dan juga ketebalannya juga ditambahin. Tapi kapasitasnya ini amannya untuk senapan yang bisa lebih awet dan tahan lama itu cuma 2700. Saya rekomendasikan kalau mau cepat rusak isi aja 4000, langsung meledak, langsung viral nanti Anda. Mantap. Oke, kita lanjut lagi bagian larasnya. Ini menggunakan laras baja pilihan ya, yaitu laras baja dari CBA Order sendiri, dan kualitasnya udah terjamin, akurasinya oke. Ini larasnya di atas laras Polymax yang kemarin dipromosikan itu, ini yang terbaru larasnya. Menggunakan laras baja dan juga panjangnya ini 65 cm, alur 12, OD14, serta menggunakan terobong yang OD22. Nah, selain itu juga di sini dilengkapi dengan cincin laras. Ini di atas ini terdapat baut kunci L yang kecil, ini berguna untuk menahan laras biar nggak getar, dan juga ini menahan cabungnya biar nggak lepas. Ini kalau kuncinya dilepas ini bisa mudah dicopot kawan. Dan juga tak lupa ini bagian tabungnya juga, bahwa tabung ini terdapat baut juga, fungsinya sama biar akurasinya tetap nitik, oke, dan juga apabila jatuh itu enggak berubah akurasinya. Oke, kita lanjutkan ke depan sini. Ini ke depan sini ada dart untuk peredam ya, dan ini yang hitam sendiri ini. Ini tutup laras, mantap sekali ini.
kalau dibuat WTP nanti bingung bukanya yang mana, jadinya divariasi hitam saja. Oke, untuk dealernya ini ada pedang yang OD32 28 dan juga ada yang kecil, tapi untuk bonus pembelian senapan ini, khusus pembelian senapan ini, saya kasih yang bonus OD38 super senap dari Uki Ultimate. Oke, untuk harga senapan yang sangat mewah ini hanya dibanderol di harga 3 juta rupiah saja. Mantap kan? Langsung saja hubungi adminnya, ini stok terbatas. Kemarin itu ada 20 dan sudah laku 15, jadinya tinggal 5 unit. Bukan di order sekarang juga, hanya 3 juta sudah mendapatkan bonus tas, peredam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS. Dan untuk pembelian silakan langsung hubungi saja adminnya, ada admin 12345, silakan dihubungi salah satunya. Dan untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya kawan, karena subscribe Anda itu sangat membantu kami untuk bersemangat membuat konten-konten seperti review senapan, akurasi senapan, tes lapangan, dan juga tentunya si bulang, yaitu berburu burung ya, atau tupai. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.